Lihat review dulu guys, multi axle pakai kepala Scania 360. Terus. Bam. Mana nggak ngerem. Oke guys, ini multi axle pakai Scania P360. Nah, kita review 8 XL tarikannya nih, baru bikin. Oh, baru dicat juga. Lobet muatan ke Cianjur. Pakai dua kren besar guys, tandemnya pakai kren dua besar. Kren Terex. One. Keren nih, tandem guys. Nah ini guys, ini dia multi axle ya guys, pakai 360. Excel. Coba tes rem, ngerem dia. Berapa biji yang ngerem? Ngerem nih. Hei. Ngerem. Berat itu makanya.
coba injak push. Ya nggak bisa lah, harus jalan injak bus berapa kali ngerem. Iya agak kencang baru rem. Terus 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 terus. Rem. Mana nggak ngerem, kurang. Kepala yang ngerem. Kepala mah jago, remnya kepala. Rem kepala doang kelihatannya. Remover tuh narik kulit kesel wajib punya ini. Towingnya. Ini towing baru kita rakit nih. Nih teman-teman gua kasih lihat tuh. Terus ini. Ini angin dari kepala di dekat sambungan kayak gini nih. Popernya ini masih baru nih. Dia nanti nyambungnya di sini. Tuh. Jadi enggak usah tarik-tarik yang panjang begini. Tambahkan aja nih kayak gini. Nah, ini pasti balasnya. Kita kasih 20 ton beratnya. Batu tahu counterweight 20 ton. Ini Scania-nya Scania kecil, teman-teman. 360. Tuh, bannya aja pakai ban 11. Nih. Kalau ini udah dimuat, ini yang mau ke Cianjur. Ya ini barangnya mau ke Cianjur, teman-teman. Di sudah dimuat. Nah, ini Primover, guys. Guys, jadi ini guys, Scania 360. Nah ini kenapa kita pakai 360 Scania, karena semua Primover kita lagi narik multi axle. Jadi kepala Scania 360 bisa. Kuncinya sebenarnya kalau narik multi axle tuh ini aja nih, teman-teman. As rodanya besar. Horse powernya ya di atas 360. Dan treknya juga kan bukan trek gunung-gunung, jadi masih aman lah. Kuncinya di sini sih, as rodanya besar. Memang khusus heavy duty kan as roda besar seperti ini, jadi aman lah. Nah ini yang Cianjur juga udah siap lasing berangkat ini, teman-teman. Tetap Scania 360. Nah itu 580 tuh, mau ganti air dryer dia. Jadi sama dia berangkat, sama juga